Hai kawan, kalian lihat sesuatu enggak? Ini apa ya yang berwarna pink? Bentuknya bulat, berpalang 5. Weis, itu ada yang berwarna merah. Wow, ini seperti tangki truk BBM. Wah, gimana kalau kita bawa yuk kawan? Siapa tahu berguna nih. Wadidaw. Coba lihat di sini kawan. Wih, ternyata ini banyak teman-temannya. Oh, apa mungkin ini karena udah rusak jadi dibuang sama pemiliknya? Wah, padahal ini kayaknya masih bisa diperbaiki. Gimana kalau kita bawa yuk kawan? Tuh kebetulan ada tempat sampah. Kita pinjam dulu buat mengumpulkan barang-barang yang kita temukan. Tuh ini kan bannya. Wow, beruntung sekali kita ya kawan menemukan mainan rusak. Kalau bagus lagi kan lumayan. Kita nggak usah beli ke toko. Nah, ayo kita masukin dulu ke sini. Mana lagi yang kecil-kecilnya ya? Ayo yang kecil-kecil dulu kita kumpulin. Oke, kayaknya udah habis ya kawan. Wow, lihat. Wadah sampah kita sampai penuh. Oke deh, ayo saatnya kita bawa pulang. Kayaknya harus hati-hati nih bawanya. Takut jatuh-jatuh. Nah, ayo kawan. Nah, ayo kawan. Sekarang kita mulai merakit. Wah, ini ada kepala truk. Kita cobain dulu ke sini. Cocok nggak ya? Wah, kayaknya terlalu pendek nih sasisnya. Coba kalau ke sasis yang ini. Gimana menurut kalian kawan? Kayaknya bener ya kesini masangnya. Oke deh kalau gitu. Ayo kita siapin dulu nih kepalanya. Kita tutupin pakai kaca. Wah, ternyata di kacanya udah ada orangnya nih. Tuh, udah ada sopirnya. Oke. Sekarang ayo kita gabungin. Nah, tinggal tangkinya. Loh, kok tangkinya cuma sepotong? Ya, ini berarti harus kita gabungin dulu. Ayo kawan, kita tempelin. Oh, tapi sebelum ditempel, kita pasang dulu nih bagian yang ini. Buat tutupnya. Tuh. Oke,
Oke, tangkinya udah jadi. Ayo kita pasang. Nah, terus kalau udah gini, tinggal kurang apa ya, kawan? Oh iya nih, belum ada bannya. Oke deh, ayo sekarang kita pasangin ban. Kita colok. Terus kita tempelin deh. Biar gak copot, kita kencengin kawan. Sip. Ban depan udah, tinggal yang belakangnya nih. Sip. Yeay, udah jadi. Eh, tapi kok seperti ada yang kurang ya, kawan? Terlihat aneh. Gimana kalau kita tambahin bannya satu lagi? Buat yang paling belakang. Nah, kan? Baru bagus. Ayo kita pasang ban yang terakhir. Mantul. Biar keren, kita kasih pelek. Nah, ini peleknya berwarna pink. Jatuh. Nah, kita pasang-pasangin peleknya, kawan. Oke, tinggal yang sebelah kiri. Satu, dua, tiga. Oke, ayo kita kencengin. Sip. Terakhir, biar aman, kita pasang bumper. Yeay, truknya udah jadi nih. Truk warna merah, pengangkut BBM, bahan bakar minyak. Ayo kita mainin dulu. Wah, kebetulan nih ada truk warna merah juga. Ayo kita parkirin di sampingnya. Mari kita lanjutin yuk ngerakitnya, kawan. Aku dari tadi penasaran sama yang ini. Kira-kira bakalan jadi apa ya? Ada yang bisa nebak nggak? Ini kayak sebuah ban. Coba kita pasang dulu. Nah. Oke. Bannya cuman ada dua. Terus cara ngegabunginnya gimana ya?
Coba kita kasih per dulu. Terus ini biar nggak copot, kita pasang besi. Nah, oke, baru bannya deh. Kita kasih cakram dulu. Terus ban yang depan juga sama nih, dikasih cakram dulu, baru ditempelin deh. Nah, dikasih jok biar nanti yang duduknya merasa empuk. Lalu kita pasang setang buat ngebelok-belokinnya. Nah, brum 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 brum. Terus ini apa ya? Oh, knalpot. Oke, knalpotnya kita umpetin. Nah, terus biar nggak nyipret, kita pasang spakbor. Terus tinggal bagian yang terakhir nih. Oke, udah jadi. Nah, motor juga parkirnya di samping motor lagi. Biar rapih ya, kawan. Tinggal mainan yang terakhir nih. Wah, mobilnya warna hitam. Sekarang tinggal bannya nih, kawan. Oh, tapi ini ada mesinnya. Berarti harus kita masukin lewat dalam. Oke, sekalian deh. Bempernya kita pasang dulu. Tuh kan, tinggal masangin bannya deh.
Wes, lihat kawan. Mainan kita udah jadi nih. Wow, ternyata ini mobil polisi. Buat menangkap penjahat. Ayo kita cari parkiran buat mobil polisi. Nah, di sini nih paling ujung.